saya guru mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendidik generasi bangsa. Dalam hal ini berkaitan, guru menjadi sumber pengetahuan dan juga keteladanan bagi anak. Tujuan kependidikan adalah bagaimana menuntut segala sesuatu kodrat yang ada pada anak untuk menjadikan mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, guru sangat berperan bukan cuma untuk mentransferkan pengetahuan intelektual juga, tetapi bagaimana guru juga membentuk suatu karakter, keteladanan, moral, etika si anak tersebut. Diharapkan dengan guru memberikan teladan yang baik bagi anak, maka anak akan mempunyai role model yang mereka ikuti, dan itu akan menjadi tuntunan mereka ketika mereka nanti bersiap menghadapi masa depannya. Guru harus mempunyai semangat untuk terus belajar. Kenapa begitu? Karena setiap hari kita akan bertemu dengan perubahan-perubahan. Kita akan terus tumbuh, bertumbuh untuk menjadi seorang pribadi guru yang lebih baik lagi. Pengalaman saya mengajar di TK dari tahun 2003 membuat saya menyadari bahwa saya harus terus belajar, saya harus terus memperbaiki diri saya harus terus melakukan reflektif. Reflektif adalah berguna untuk saya untuk mengetahui apa saja hal-hal baik yang sudah saya lakukan dan apa yang harus saya tingkatkan. Karena yang pada akhirnya nanti akan membuat suatu kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Selama ini kita hanya fokus kepada tuntutan bagaimana menyelesaikan kurikulum, sehingga kita lupa bahwa anak-anak juga memiliki haknya untuk menentukan sendiri apa yang mereka inginkan di dalam kelas. Nah, bersyukurnya dengan semakin banyaknya kegiatan-kegiatan dari kementerian, dengan semakin banyaknya webinar-webinar, pelatihan-pelatihan, itu akan memperkaya kita, sehingga kita akan terus memperbaiki diri, baik dari pribadi kita maupun juga bagaimana cara kita untuk membuat pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Guru itu ibarat petani dan murid ibarat bibit. Kita tidak bisa menanam mangga lalu nanti tiba-tiba berharap mendapat hasilnya anggur. Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita merawat bibit tersebut, menjaga bibit tersebut dari gangguan hal-hal yang akan membuat mereka terdistract ketika mereka tumbuh menjadi manusia yang berguna, yang menjadi manusia yang bahagia. Saya tertarik sekali dengan kata-kata dari KHD bahwa bagaimana seorang guru itu mengantarkan seorang muridnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan menjadi manusia maupun menjadi anggota masyarakat. Untuk itu, sebelum kita mampu mengantarkan murid kita untuk menjadi seseorang yang bahagia, kita harus bahagia dulu sebagai guru. Cintai dulu profesi guru tersebut, miliki semangat untuk menjadi guru, sehingga yang semua yang kita lakukan karena betul-betul dengan rasa cinta, tidak ada rasa terbebani ketika kita harus mengajar anak, mendidik anak, membuat suatu perencanaan pembelajaran, ketika kita mendesain bagaimana semua kegiatan itu berjalan dengan baik dengan anak, kita lakukan dengan sepenuh hati, bukan karena tuntutan semata-mata yang menggugurkan kewajiban kita datang mengajar pulang, tapi tidak ada feel di dalam situ, tidak ada nilai jiwanya, tidak terdapat kecintaan kita. Itu yang ingin saya bagi dengan teman-teman, bahwa menjadi guru itu bukan suatu kebetulan, tetapi Allah memang menempatkan teman-teman semua, menempatkan saya untuk memberikan kesempatan bagi saya untuk menjadi guru. Maka itulah modal saya nanti untuk meraih juga keselamatan saya di akhirat nanti. Bahwa ketika saya ikhlas mengajar anak, memberikan yang terbaik bagi anak, itu tidak akan sia-sia. Semua akan dicatat oleh Allah.
kita memang sebagai contoh saja, karena saya mengajar dari tahun 2003. Anak-anak yang saya didik di tahun 2003 sekarang sudah ada yang jadi dokter gigi, sudah ada yang menjadi polisi. Saya lupa sama mereka, tetapi mereka bertemu saya dimanapun mereka masih tetap ingat sama saya. Dan itu yang tidak bisa dinilai ya, ketika dinilai oleh apapun, ketika kita bertemu dengan anak murid kita yang dulunya TK, yang kita momong, yang kita gendong, ternyata sekarang mereka sudah menjadi dokter gigi, yang menjadi seorang polisi. Itu suatu keharuan yang luar biasa buat saya, bahwa saya dan teman-teman di TK Paramon memberikan sedikit, menanamkan sedikit konsep yang mereka bawa sampai mereka dewasa nanti. Itu yang membuat kami terus merasa berbangga menjadi guru. Itu yang ingin saya bagi dengan teman-teman. Ketika sebagian orang berpikir, wah guru TK hanya cukup untuk belajar tepuk saja dan nyanyi. Wow, saya sampai amazing ya, di zaman kayak gini masih ada orang yang berpikir seperti itu. Guru TK itu tidak cukup hanya seperti itu, bahwa kami meletakkan fondasi pertama bagi anak. Salah kami menerapkan konsep itu akan dibawa kepada anak. Itu yang membuat kami bagaimana membuat sesuatu pembelajaran itu menjadi bersungguh-sungguh. Tidak hanya sekedar satu hari selesai, ya sudah lanjut lagi untuk besoknya. Tidak. Bagaimana kami membuat perencanaan semaksimal mungkin sehingga dapat di anak. Dan yang paling penting adalah anak tuh happy. Anak datang ke sekolah lebih happy di sekolah daripada di rumah. Itu nilai keberhasilan seorang guru. Ketika mamanya bilang, "Miss, mereka lebih dengerin Miss Resi loh daripada saya, padahal saya mamanya." Bukannya kita merasa kita lebih pintar dari parents ya, tapi bahwa wow, anak-anak berarti mengidolakan kita, berarti kita bisa menjadi inspirasi buat mereka. Nah, itu yang membuat kita semua, teman-teman di Paramount School ini, menjadi aware dengan personal branding yang kita bawa. Karena kemanapun kita, lekat guru itu akan selalu lekat oleh kita. Karakter kita tetap akan dinilai oleh orang dimanapun kita berada. Harapan saya di Hari Guru Nasional, guru akan terus menjadi seseorang yang bisa memberikan inspirasi dan membawa kebaikan untuk, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk juga murid-muridnya, untuk lingkungan sekitarnya. Karena nilai yang harus dipunyai guru antara lain, dia harus mampu untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Dia harus bisa berkolaborasi dan menggerakkan teman-teman di sekitarnya. Dia harus kreatif, harus inovatif. Bahwa semakin banyak yang kita pelajari, akan semakin sedikit yang kita ketahui. Kita adalah agent of change ya, agen perubahan. Agen perubahan transformasi pendidikan yang secara sekarang lagi bergerak secara masif di semua lini. Dari mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, semuanya bergerak. Semuanya berusaha untuk memberikan yang terbaik. Semuanya berusaha untuk berpartisipasi, untuk merubah wajah pendidikan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Sehingga nanti ketika kita tua, kita melihat perubahan pendidikan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Ada peran kita di sana, walaupun kecil. Masa depan anak-anak di tangan kita. Seperti saya bilang tadi, guru bukan cuma mentransfer semata-mata fokus pada intelektual juga, tapi juga bagaimana membangun karakter, etika, moral si anak. Pendidikan karakter, bagaimana kita membuat mereka berwawasan internasional, tetapi tetap memiliki jiwa Indonesia, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selamat Hari Guru Nasional 2021. Semoga guru tetap menjadi inspirasi bagi peserta didiknya. Semoga guru terus menjadi agen perubahan yang membawa pendidikan Indonesia menjadi jauh lebih baik lagi, sehingga kita bisa menjadi bangsa yang mandiri, yang beradab, dan
tetap mempunyai jiwa Pancasila. Terima kasih.